modul untuk penutup pintu wallet dengan power PLN auto ke aki ya. Auto ke aki ini sudah saya kasih kode RS Riau. Ini kabel merah biru ini ke aki. Merah ke plus, biru ke minus. Kabel yang biru kuning ke motor, kuning-kuning, biru dapat biru juga. Kabel sebelah sini ke 0 dan 12 AC di trafo yang bagian bawah yang ini ya. 0 dan 12. Kabel sebelah sini ke timer atas. Bolak-balik enggak apa-apa ya kabel yang ini ya. Terus kabel yang sebelah sini ini kebetulan PCB yang ini yang strip dapat strip juga di sana. Yang polos dapat polos di sana. Kuning ke CT12, biru CT0, kuning CT12. Nah, sekarang kita coba ya. Di sini masih terdapat kode lock ya di sini ya. Nah, enggak kelihatan ya. Nah, di sini terdapat kode lock. Kita nyalakan dulu PLN-nya. Kode lock dan posisi on. LED menyala merah. Posisi off sebelah sini off. Off. Aktuatornya memanjang ya. Untuk membuka kode lock ini tekan CR 4 kali. 1 3 4 dan hilang. Tekan manual untuk memilih mode auto atau mode on. Mode on LED menyala dan aktuator memendek. LED menyala, aktuator memendek ya. Tekan lagi manual ya, auto off dan aktuator memanjang. Bila setelah selesai setting, tekan kembali ke mode auto di sini ya, yang tengah ini ya. Untuk setting jam, tekan logo jam ini dan tahan, lalu bersamaan kita memilih days hari, h hours, M menit ya. Setelah selesai langsung lepas biasa. Kalau untuk setting on off-nya tekan, nah ini di sini tertera on-nya jam 5 pagi, tekan P1 lagi, off-nya jam 5. Off-nya memendeknya, off-nya memanjang jam 5. Di sini setting bawaannya segini. Untuk kembali kita tekan logo jam. Nah, seperti itu. Oke, jadi yang ini untuk pemakaian listriknya normal. Sekarang pemakaian aki kita coba di sini ya. Pemakaian aki. Nah, PLN-nya sudah kita matikan. On. Kita lihat normal memendek ya. Kita tekan lagi off. Memanjang normal. Oke. Demikian dulu. Terima kasih.